Silakan. Terima kasih rakan penyampai dan Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Informasi cuaca petang ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin untuk rantau negara. Dan melalui carta paparan angin ini diperhatikan, rantau negara menerima pengaruh angin yang dominan dari arah timuran merentasi semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sarawak pula, ianya beralih arah ke arah tenggara dengan kelajuan yang sederhana. Sehubungan dengan itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan pada ketika ini untuk mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Dan bagi keadaan cuaca pada petang ini pula adalah hujan dan ribut petir lebih tertumpu di negeri Pahang, Perak serta Kedah. Ianya dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah serta Sarawak pula, bagi negeri Sabah, ianya adalah lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri tersebut. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan sedang berlaku di bahagian tengah negeri Sarawak dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Dan seterusnya kita lihat kepada ramalan hujan 24 jam iaitu sehingga esok. Hujan adalah lebih tertumpu di negeri Perak serta Selangor menjelang petang esok. Manakala bagi negeri-negeri lain adalah dalam keadaan yang mendung serta hujan di satu dua tempat. Untuk negeri Sabah serta Sarawak pula, bagi negeri Sabah ianya adalah lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah. Untuk negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir lebih tertumpu di bahagian utara serta tengah negeri Sarawak menjelang esok petang. Seterusnya kepada para penonton yang ingin mendapatkan informasi berkenaan cuaca yang terperinci dan terkini, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian, saya Mikael Kadorna. Assalamualaikum.